pasal 10 ayat 1, setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena memaksa perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2, termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, A. Perkawinan anak, B. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau C. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.